Halo Veniers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel, di Trader Channel. Oke, sahabat Veniers dimanapun Anda berada, kali ini kita akan bahas lagi terkait dengan airdrop. Tentu di sini bisa berpotensi menjadi cuan. Kalau nanti teman-teman mengharapnya secara sempurna, maka untung cuannya juga akan nanti maksimal ya teman-teman. Oke, di video kali ini kita hadirkan informasi terbaru dari airdrop, yaitu token Checkr ya. Nah, token Checkr ini teman-teman, ini adalah jaringan dari Core teman-teman. Artinya Checkr ini dia berafiliasi dengan Core ya, Core DAO. Kalau Core sendiri sudah tidak bisa diragukan lagi, sudah cair ya teman-teman. Dan sempat hari ini ke beberapa minggu yang lalu, nah di aplikasi Core ataupun Satoshi Mining tersendiri itu juga menghadirkan airdrop terbaru, yaitu Open OX ya. Nah teman-teman juga bisa garap nanti, ataupun nanti saya akan infokan di video berikutnya. Jadi pastikan teman-teman jangan skip video ini supaya tidak gagal paham antara Core dan Checkr ini teman-teman. Nah Checkr ini adalah token baru, di mana teman-teman jika menggarap airdrop ini, teman-teman bisa auto cuan nanti jika sudah open mainnetnya teman-teman. Dan di sini dia mengikuti jaringan Core karena dia berafiliasi dengan Core DAO ya. Nah ini dia tampilan dashboardnya. Di sini total supply-nya 2 miliar 100 juta ya. Kemudian untuk dibagikan airdropnya yaitu 168 juta. Untuk ICO-nya 105 juta ya. Kemudian di sini ada smart contract-nya, teman-teman bisa salin aja untuk ditambahkan ke dompet wallet teman-teman. Bisa pakai MetaMask, kemudian bisa pakai Trust Wallet ataupun Bitkeep ya. Nah, teman-teman terserah aja, nanti saya sematkan juga di deskripsi video ini bagi teman-teman yang ingin menggarapnya ya. Ini dia smart contract-nya, ditambahkan ke dompet wallet-nya terlebih dahulu untuk membuat alamat dompet wallet-nya. Nah di sini ada tokenomics-nya juga teman-teman, ada total supply, airdrop yang seperti saya bacakan tadi, ada stake reward juga di sini bagi yang men-stake-nya ataupun staking menahan gitu ya. Kemudian ada game reward-nya juga sebesar 1050 juta cek ya. Kemudian liquidity-nya 210 juta cek, kemudian ICO ada 105 juta cek, kemudian ada founder, untuk foundernya sendiri 105 juta cek tokennya ya. Kemudian ada ambassador juga yaitu 42 juta cek. Oke. Nah, di sini ada ICO to earn ceknya, di sini airdropnya, kemudian buy ICO tokennya, ada delegate juga ya teman-teman. Nah, cara daftarnya bagaimana teman-teman? Teman-teman bisa cek aja di sini ya. Kalian klik aja di titik 3 ya, sebagai ini bagian atas kiri ya. Nah, di sini teman-teman nanti ada tulisan di bagian ini ada register ya. Teman-teman klik aja register. Ini adalah saya tadi barusan daftar ya. Nah, cara daftarnya teman-teman sangat mudah ya. Di sini memang diharuskan untuk memasukkan nomor NIK ya ataupun nomor identitas kita. Teman-teman klik aja secara manual, karena di sini kenapa harus pakai NIK? Karena agar supaya tidak terjadi double account ya, kurang lebih seperti itu. Ya teman-teman. Nah di sini menu-menunya ada airdrop, ada ICO, ada delegate ya. Dan di sini teman-teman nanti setelah melakukan pendaftaran sukses ya selesai, teman-teman di sini nanti akan selalu lalu nanti teman-teman akan mendapatkan total balance-nya itu 120 ya. Dan di sini kliknya itu 24 jam sekali. Ini saya tinggal 5 menit lagi untuk mengklik startnya ya. Dan di sini sudah ada menu tombol withdrawal-nya teman-teman. Nanti akan terbuka ya. Dan untuk menu berikutnya di sini kita cek aja di bagian roadmapnya ya, ini paling penting ya. Di bagian roadmap ini peta jalannya ya, di sini saya akan tunjukkan ke Anda. Di bulan April 2023 kemarin itu ada platform rilis ya, rilis platformnya, kemudian airdropnya diluncurkan, ada ICO juga diluncurkan, kemudian staking juga diluncurkan di bulan April ini. Di bulan Juli, nah di bulan Juli bulan depan ya 2023, di sini ada verify user identify ya, nanti kita akan verifikasi identitasnya juga. Saat ini teman-teman juga waktu pendaftaran nanti teman-teman melakukan ini ya, verify ataupun masukkan nomor NIK aja terlebih dahulu untuk memverifikasinya nanti di bulan Juli teman-teman ya. Untuk di bulan Agustus 2023 di sini stop airdrop ya, artinya airdrop ini sudah bisa tidak di mining lagi ya, dan sudah dimulai start withdrawalnya di bulan Agustus.
ya teman-teman, ini dia Star Withdrawal di bulan Agustus. Nah pertanyaannya, apakah benar bang nanti bulan Agustus bisa withdrawal? Ya ini roadmapnya seperti ini teman-teman ya. Mungkin bisa jadi kemungkinan bisa lebih awal atau bisa lebih akhir sampai bulan September ataupun di awal Agustus ya. Di sini perkiraan di bulan Agustus, di sini ada stop airdrop dan stop ICO dan star withdrawal. Nah, jadi ada kesempatan berapa bulan lagi nih? Di sini sudah akhir April ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ada 4 kesempatan, 4 bulan lagi ya. Teman-teman silakan garap aja, ini bisa jadi auto cuan nanti jika teman-teman menggarap airdrop dari token Check Core dari jaringan Core DAO ya. Nah, untuk di jaringan Core DAO sendiri juga di aplikasi Satoshi-nya, teman-teman, di situ juga ada airdrop-nya. Jadi pastikan teman-teman yang sudah kemarin-kemarin bulan-bulan yang lalu atau tahun yang lalu sudah menggarap dari token Core pasti sudah cuan. Saya sendiri juga sudah cuan, teman-teman, dan sudah saya cairkan juga ke rekening ataupun ke Dana melalui exchanger pintu. Nah, teman-teman bisa saja cek aja di video-video yang sudah saya upload bagaimana tutorialnya mencairkan Core-nya ya, teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa garap aja. Ini airdrop dari Check Core, jaringan Core ya, teman-teman. Oke, nah di sini ada white paper-nya juga. Kemudian teman-teman bisa baca sendiri ya di bagian ini, teman-teman. Nanti bisa aja kalian untuk pendaftarannya ya. Untuk pendaftarannya itu sangat mudah. Kalian masukkan nama ya. Nama depan, nama belakang, dan juga otomatis nama pengundangnya sudah terisi ya dari saya, dari channel, kurang lebih kayak itu. Dan teman-teman juga melakukan pendaftarannya pakai email dan masukkan aja untuk nomor NIK ya ataupun KTP-nya ya teman-teman ya, nanti di bulan Juli untuk verifikasi ulang ya. Dan pastikan teman-teman sudah memasukkan menginvite secara benar, lalu kalian bisa klik register, nanti teman-teman langsung otomatis dibawa ke menu seperti ini ya, di menu airdropnya ini. Otomatis nanti teman-teman di sini tertulis 120 ya untuk token ceknya ataupun token Check Core-nya. Untuk kliknya sendiri itu yaitu 24 jam sekali ya teman-teman. Di sini saya sudah melakukan mining untuk airdrop ini. Oke teman-teman, gitu aja mungkin untuk secara lebih detailnya, cara pendaftarannya saya pikir teman-teman tinggal klik aja link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Kalian daftar aja, sangat mudah kok ya teman-teman untuk melakukan pendaftaran, pakai email aja, masukkan kata sandi dan juga teman-teman masukkan nicknya ya. Nanti teman-teman langsung dibawa ke menu seperti ini di bagian airdropnya. Di sini menu withdrawnya sudah tertulis. Dan untuk Check Core ini sudah ini ya teman-teman, terdaftar ya secara resmi di jaringan Core. Oke, itu aja mungkin dulu. Bagi yang mau garap silahkan digarap aja, siapa tahu ini jadi cuan guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum.